RM10 Malaysia sebulan. Gila bukan? Gila. Welcome to Indoreact TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indoreact TV. Oke. Okay. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada video suggest dari Instagram yang kemarin-kemarin sudah inbox aku, yaitu adalah top 5 gaji YouTuber Malaysia. Nah, ini adalah daftar 5 gaji tertinggi YouTuber di Malaysia ya. Ini kayaknya dalam mata uang ringgit atau mata uang dolar, aku belum tahu ya. Tapi aku sudah bisa memikirkan siapa aja yang ada di daftar 5 ini ya. Karena YouTuber Malaysia yang penghasilannya tinggi, yang subscribersnya banyak banget, itu bisa dihitung dengan tangan ya. Bisa dihitung dengan jari, karena nggak sebanyak Indonesia. Kalau di Indonesia tuh banyak banget yang subscribersnya di atas 1 juta ya. Dan walaupun aku sudah bisa membayangkan siapa aja yang ada di daftar 5 ini, tapi aku pengen lihat benar-benar siapa yang ada di daftar 5 ini. Jadi langsung aja kita lihat ya, top 5 gaji YouTuber Malaysia 2019 ini ya. Ini paling terbaru. Yuk. Hello YouTube. Maaf cakep. Oh ya, ini jangan dari lupa channel subscribe Maaf dan like cakep. Video ini karena subscribe dan like itu tidak mengeluarkan sesen pun duit Anda. Sejak kebelakangan ini, banyak nama YouTuber di Malaysia telah menjadi terkenal kerana kerap menghasilkan video-video yang berjaya memikat penonton. Oleh itu, mari kita lihat berapakah anggaran pendapatan YouTuber-YouTuber di Malaysia ini. Let's okay, go. Yo. Nomor 5. Nomor 5. Mr. Kokom. Oh, Mr. Kokom aja ada di nomor 5. Mr. Kokom mempunyai 565,000 subscribers dan 85 juta tontonan. Oke. Okay. Untuk pengetahuan Anda, channel Mr. Kokom ini diwujudkan pada tahun 2017. Oke. Okay. Mr. Kokom banyak mengeluarkan video tentang tauladan yang baik, kisah kehidupan, permainan video games, dan video dakwah. Mm-hmm. Untuk yang tidak tahu, Kokom Beast Studio adalah di bawah Mr. Kokom juga. Dan anggaran pendapatan Mr. Kokom untuk sebulan adalah RM5,850 hingga RM91,350 Malaysia. Oke, okay. RM5,850 hingga RM91,350. Sebenarnya ini cuma anggarannya, ini nggak pasti. Tidak ada yang tahu pasti berapa penghasilan YouTuber itu dalam satu bulan. Walaupun di situs ini ya, ini hanya anggaran, ini hanya perkiraan. Perkiraan uang yang didapat dalam sebulan itu sebesar ini ya. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari ini, itu nggak tahu, nggak ada yang tahu. Karena penghasilan di YouTube itu setiap orang berbeda-beda dan harga iklannya pun berbeda-beda ya. Jadi ini hanyalah perkiraan, bukan pasti ya. Tidak ada yang tahu pastinya berapa. Yuk kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4 Zuki Muhammad. Zuki Muhammad ya, ternyata nomor 4. Zuki mempunyai 936,000 subscribers dan 175 juta tontonan. 962,000 sekarang. Zuki ini telah ada sejak tahun 2015. Oh, lebih tua dari Mr. Kokom ya. Video Zuki terkenal dengan barisan pelakon seperti Oyot dan Pak Duan. Anggaran pendapatan Zuki untuk sebulan adalah RM9,900 hingga RM156,150 Malaysia. Oke. RM9,900 hingga RM156,000 Malaysia. Ini kalau dirupiahkan itu sekitar, paling kecil sekitar 30 jutaan ini mungkin. 30 juta rupiah sampai 400 juta mungkin ya. Ya sekitar itulah ya. Lebih tinggi dari Mr. Kokom tadi ya. Dan sekali lagi ini bukan penghasilan fix ya, bukan penghasilan pastinya dari YouTuber. Karena ini hanyalah perkiraan ya. Lanjut, yuk kita lanjut. Oke. Okay. Nomor 3. Siapa nih? TV Telajak Laris.
TV Terlajak Laris telah mempunyai 845,000 subscribers dan 135 juta tontonan. Channel YouTube Terlajak Laris ini dibuat pada tahun 2012. Oh, ini channel lama ini, 2012. Video-video di dalam channel ini berkisarkan tentang kehidupan seharian Datuk Alif Sukri. Datuk Alif Sukri ini yang anggaran pendapatan TV Terlajak Laris untuk sebulan adalah RM18,900 hingga RM303,750 Malaysia. Kalau dirupiahkan itu sekitar $4,000, itu sekitar 50 jutaan ya sebulan. 50 juta sampai 700 jutaan ya. Ini ya, kalau sebulan itu bisa umroh 2 kali itu. Yo. Nomor 2. Alif Irfan. Alif Irfan mempunyai 1.79 juta subscribers dan 361 juta tontonan. Percaya atau tidak, channel YouTube ini berusia hanya 3 tahun sahaja. Video juta di dalam channel Alif Irfan ini mengisahkan tentang kisah percintaan zaman now. Anggaran pendapatan channel Alif Irfan ini pula dianggarkan sebanyak RM25,650 hingga RM407,250 Malaysia sebulan. Okey, Alif Irfan minimal dia dapat 60-70 juta per bulan ya, rupiah itu ya. Dan sayangnya ya, beberapa saat yang lalu itu channelnya ini sempat dikecam ya sama salah satu kritisi dari Malaysia ya. Dia bilang kalau Alif Irfan ini adalah salah satu YouTuber sampah yang sering kasih video-video yang nggak berfaedah mungkin gitu ya, yang video-video lucah mungkin ya, video-video yang tidak sesuai lah dengan adat-adat atau budaya-budaya orang Melayu ya, terlalu terbuka, terlalu seksi lah mungkin ya, makanya banyak kecaman untuk Alif Irfan. Dan sekarang video-videonya sudah mulai diperbaiki lagi, jadi bagus lah untuk Alif Irfan, dia mau menerima supaya tidak sampai keluar batas ya, dan tetap keren lah untuk Alif Irfan ya. Ternyata dia nomor 2, dan nomor 1 ini aku bisa pastikan kalau ini Syahmi Sazli. Kita lihat aja ya, nomor 1 tuh kan, Syahmi Sazli. Channel YouTube ini dibuat pada tahun 2013. Syahmi Sazli mempunyai 1.62 juta subscribers dan 231 juta tontonan. Tapi dia nomor 1. Baru-baru ini Syahmi Sazli telah menjadi terkenal kerana watak Asif dan Yopare muncul di dalam siri videonya. Anggaran pendapatan channel Syahmi Sazli pula sebanyak RM31,500 hingga RM505,350 Malaysia sebulan. Gila bukan? Gila. Itu dia tadi, okay. Top 5 pendapatan YouTuber di Malaysia. Anggaran pendapatan tadi adalah berdasarkan daripada laman web socialblade.com. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Oke, aku jelaskan dulu ya. Itu Social Blade itu, web Social Blade itu bukanlah anggaran pasti atau bukanlah gaji pastinya dari seorang YouTuber ya. Gaji pastinya seorang YouTuber itu tidak bisa ditentukan dalam sebuah web seperti itu, karena macam-macam, berbeda-beda pembayaran iklan untuk setiap channel itu ya, dan tergantung viewsnya ya. Viewsnya juga, misalnya viewsnya datang dari Indonesia itu beda, datang dari Malaysia itu beda, uangnya beda-beda itu semuanya. Tetapi itu adalah perkiraan minimal dan maksimal yang didapat mereka per bulan ya. So, aku sudah bisa membayangkan kalau Syahmi Sazli itu pasti nomor 1 urutannya ya. Karena memang beberapa bulan belakangan ini Syahmi Sazli itu luar biasa. Setiap dia upload video tuh trending. Setiap dia upload video tuh trending ya. Dan videonya juga views-nya luar biasa ya. Jadi, pasti yang nomor 1 mengalahkan Alif Irfan ya, Syahmi Sazli ya. Dan kalau kalian ingin jadi YouTuber ya, silakan jadi YouTuber ya. YouTuber itu salah satu side jobs atau bisa dijadikan main jobs juga ya. Kalau sudah seperti Syahmi Sazli yang gajinya segitu ya, siapa yang nggak mau jadi YouTuber ya. Jadi kalau untuk kalian YouTuber pemula ya, banyak-banyak belajar tentang YouTube itu seperti apa, dan terus berusaha, jangan putus semangat, bikin konten-konten yang bagus, bikin konten-konten yang kreatif ya, yang menghasilkan banyak penonton, jangan berputus asa ya. Oke. Itu aja untuk video kali ini. Cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.